Assalamualaikum, salam sadere keindahan desaku. Nah sekarang teh aku teh lagi mau nyari tanaman yang banyak manfaatnya pemirsa. Nanti mau aku godok terus diminum deh. Nah pokoknya ikutin kita terus yuk, cuma di keindahan desaku. Ngejelasin beberapa tumbuhan yang udah tadi aku cari ya guys ya. Nah salah satunya ini teh ada antanan. Antanan ini bagus untuk mencegah penuaan dini dan menghilangkan stres, dan ada juga beberapa manfaat lainnya. Nah terus yang kedua ini ada daun baluntas atau beluntas. Nah ini bisa menjadi obat anti peradangan dalam tubuh. Terus yang ketiga juga ada daun rokat mala. Nah daun rokat mala ini bisa membantu proses persalinan normal serta meredakan kolik kram dalam menjalani menstruasi. Nah terus ada juga daun kumis kucing. Nah ini daun kumis kucing ya guys ada, tapi kumis kucingnya nggak ada. Nah, daun kumis kucing ini bisa mengurangi atau mencegah mengobati saluran kencing dan penyakit ginjal. Terus, yang terakhir, ini ada daun tapak liman. Nah, daun tapak liman ini bagus sekali guys untuk wanita atau perempuan. Nah, khasiatnya bisa mengurangi keputihan atau permasalahan sama area kewanitaan kita. Nah, jadi kalian bisa cari tahu ya guys selebihnya apa aja manfaat yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan ini. Nah, dan banyak yang nggak tahu bahwa di tempat atau desa kita ini banyak tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat dan banyak khasiatnya. Jadi, yuk ikutin aku terus hanya di channel Keindahan Desaku. Sekarang aku mau godok dulu ya semuanya tumbuhan ini dan mau aku minum nantinya karena biar sehat ke tubuh aku. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang godokannya udah jadi, mau aku minum dan aku cobain. Nah pokoknya mah ini teh saya pisan buat kesehatan tubuh. Mau remaja, mau ibu-ibu, mau yang udah tua, pokoknya mah bagus buat kesehatan tubuh. Nah kalian juga bisa cari tanaman atau tumbuhan di sekitar rumah kalian atau kebun. Nah tanaman ini juga ada di dalam rumput-rumput liar nih pemirsa. Jadi kalian tinggal cari aja ya jenis-jenis tumbuhan apa aja yang sehat dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Yuk kita coba heula. Ah, enak pemirsa. Agak pahit sih, tapi gak apa-apa. Sehat kok buat tubuh. Nah, ini juga bagus buat pokoknya bagus buat kesehatan, buat kesehatan dalam, luar dalam juga bagus pemirsa. Pokoknya kalian jangan lupa cobain ya pemirsa ya. Terus ikutin petualangan ngebolang gadis desa hanya di Desaku.